tiga modifikasi yang mengarut lagi membahayakan diri korang. Jom dengar video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik guys, ni abang nak nasihat dengan korang ni. Budak-budak motor zaman sekarang, BBNU zaman sekarang ni, tolong dengar sikit eh. Tolong jangan buat tiga modifikasi yang mengarut ni. Dalam mengarut, merapu, merepek, kerepek, membahayakan keselamatan korang. Apa dia? Mari. Yang pertama sekali, bila korang nak modify motor, jangan sentuh tayar tu. Tolonglah. Ini kadang-kadang merepek dia daripada saiz 180-60, dia turun kepada 80-90. Tak gila kau? Tayar yang besar tu dia kecilkan sampai pakai tayar basikal. Ini semua merepek nama dia. Korang faham tak apa kegunaan tayar ni? Tayar ni adalah komponen yang memastikan motosikal kita sentiasa bergerak atau grip di atas permukaan jalan. Dia ada contact patch, babe. So, bila contact patch ni dah jadi kecil, kau nak corner, babe, tergelincir. Kau bayang bila kau tergelincir, habislah jatuh, bersepai, berderai, bergelimpangan di atas permukaan jalan. Sebab itu, jangan nak merepek sangat, turun sampai kecil-kecil ni. Tak perlu. Modified 110 jadi 100, okey lah. 120 jadi 110, okey lah. Ini daripada 120 jadi sampai 70 lah, 60 lah korang ni. Wish. Extreme sangat baik. Dan yang kedua, ni modifikasi yang tak masuk akal abang panggil. Apa dia? Korang buang apa? Brake belakang. Apa yang korang nak capai ni baik? Apa yang korang nak achieve sebenarnya? Bila kita modify motosikal, bermakna motosikal kita dah bertambah laju. Betul? Bila motosikal ni dah bertambah laju, kita kena pastikan motosikal ni dapat diberhentikan. Ini tak ada, kau buang pula brek belakang. Macam mana kau nak berhenti motosikal kau ni? Sekejap lagi ada emergency. Kau tengah bawa motor, ada emergency, kau nak tekan brek depan je, brek jatuh. Kau hanya menggunakan satu aja brek di depan. Bahaya, baik. Jatuh motosikal, berderai lagi, bergelimpangan, tergolek di atas permukaan jalan. Tak begitu. Dan yang ketiga, tolonglah jangan cabut side mirror. Ni abang suka nasihat dekat orang. Jangan cabut side mirror. Sebab apa? Bila kita bawa motosikal, contohlah bawa 120, 110 kan, kelajuan kebangsaan kan, tengah bawa 120, 110 ni, kau nak corner macam mana? Kau nak masuk simpang ke? Kau nak memotong ke? Kau terpaksa toleh ke tepi. Bila kau toleh ke tepi, kau dah hilang konsentrasi di atas jalan. Kau dah tak tahu apa berlaku kat depan. Yelah, kau pandang tepi macam mana kau nak tahu kau dekat depan tu ada benda. Sekejap lagi kau melekat belakang kereta. Kau langgar divider. Sekali lagi bergelimpangan, bergolek di atas permukaan jalan. Tak begitu. So, ini adalah tiga modifikasi yang merepek lagi meraban abang cakap dengan korang. Tolong elakkan tiga modifikasi ni. Nak modify motor, okey. Tetapi pastikan keselamatan juga dijaga. Apa-apa pun, share video ni kepada kawan-kawan korang kan, yang suka buat modifikasi ni, kau share kat diorang. Biar diorang tahu benda ni membahayakan mereka. Okey, apa-apa pun, holio, miau-miau, ciao-ciao, mantap abu. Abang sayang korang. Tak begitu?